Dari mobil ya yang dicurigai dengan adanya pencurian ya. Dengan dugaan tersebut di dalam mobil ada 4 unit sepeda ontel, 2 LPG. Jadi begitu warga mencurigai diikutin. Terus ada jalan buntu yang masuk ke gang yang tidak bisa dilalui dengan mobil. Nah, akhirnya warga tersebut teriaklah maling. Dengan adanya teriak maling, dipertanyakan, beliau tidak mengakui siapa pihak pelaku. Akhirnya mobil mundur ke jebur parit.